Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah sebelum kita mula kuliah di pagi ini, kita sama-sama membaca umul kitab. Mudah-mudahan Allah memberkati majlis ilmu kita di pagi ini. Ila hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wa li jami'il muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta hujna idza syi'ta sahla. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Perusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan ahli jangkuasa pentadbiran masjid dan seterusnya kepada tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Di pagi ini kita dapat sama-sama berada dalam majlis ilmu. Dan kita baru saja tadi sama-sama kita salat subuh berjemaah. Nah. Dan seperti mana Rasulullah menyebut bahawa siapa yang salat subuh berjemaah, nah, seolah dia qiyamul lail satu malam. Nah. Pada besarnya nak pahala pemberian Allah kepada mereka yang salat subuh. Alhamdulillah, nak, kita telah mencapai di pagi ini dan kita dah berjaya di pagi ini. Nah, mendapat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak tambah lagi, nak. Kita nak tambah nilai lagi dengan kita insya-Allah mendengar sikit sebanyak tazkirah di pagi ini. Nak. Mudah-mudahan Allah Taala membimbing kita ke arah lebih dekat dengan Allah. Nah, makin bertambah umur kita, makin bertambah keemasan kita. Nah, Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nak ajak tuan-tuan di pagi ini kita tengok kepada muka surat 113 tuan-tuan. Eh, tengok 113. Tajuk dia gangguan rintangan yang kedua. Jadi setelah kita melihat pada gangguan yang pertama dalam kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini datang dah pula gangguan yang menggangguan kita dalam kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang kita beribadat kepada Allah Ta'ala, dia mempunyai satu gangguan yang halus di setiap segi. Nah, sama ada yang zahir, yang tidak zahir. Yang tidak zahir termasuk syaitan. Yang zahir termasuk dunia. Semua tu cuba nak mengganggu kita dalam kita interaksi dengan Allah SWT. Nah, supaya kita tak dapat mencapai ibadat kita yang baik kepada Allah SWT. Maka gangguan yang kedua ni ialah bahaya-bahaya kehendak dan maksudnya. Ini bahaya-bahaya kita tengok apa Imam Ghazali membincang tentang bahaya-bahaya kehendak dan maksudnya. Kalau kita tengok di bawah tu tuan-tuan, sesungguhnya penyelesaian yang cukup untuk menghadapinya ialah
pada penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di penyesaian daripada bahaya-bahaya, kita takut. Bila sebut bahaya ni kita takut. Nah, apalagi dalam kita menghadapi ujian Allah, corona virus sekarang ni. Nah, ini pun satu bahaya-bahaya yang kita jadi takut. Bukan setakat kita di Perak ni, pergilah ke KL, kat mana pun kita tengok, semua orang tu takut. Nah, apalagi kalau kita tanya orang Cina, oh lagi takut. Nah, sebab itu adalah bahaya-bahaya. Baik, maka semua ni, kata Imam Ghazali, pada penyerahan diri kepada Allah. Mana bila kita menyerah kepada Allah, semua bahaya-bahaya itu kita menjadi aman. Kita jadi tenang, kita tak akan risau lagi. Nah, bila menyerah diri kepada Allah. Nah, tak apalah, serahlah kepada Allah. Ah, tak apalah urusan ni, Allah, serahlah kepada Allah. Bimbang juga tapi serahlah kepada Allah. Bila kita tawakal kepada Allah, dia adalah satu penyelesaian. Nah, kalau kita mengadu kepada manusia, bukan penyelesaian. Nah, kita cerita kepada manusia, kepada seseorang, mungkin dia bawa cerita kepada orang lain pula. Nah, dan ada juga yang hamba Allah yang betul-betul menolong. Tapi penyesaian yang utama adalah penyerahan diri kepada Allah. Nah, maka sebab itu Imam Ghazali kata, oleh itu anda wajib menyerahkan urusan kesemuanya kepada Allah kerana dua perkara. Kata Imam Ghazali kata, justru itulah kita wajib dalam ilmu tasawuf, mana disuruh ditutup mana kita disuruh menyerah diri kepada Allah. Nah, ini masya Allah, menyerahkan urusan semuanya, mana semua urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kenapa? Kerana kita akan mendapat dua perkara, kata Imam Ghazali. Bila menyerahkan urusan kita kepada Allah, kita akan mencapai dua perkara ni. Kalau kita menyerah kepada manusia, kita tak akan capai dua perkara ni. Confirm. Bila kita menyerah kepada Allah, kita akan dapat dua perkara ni. Apa kata Imam Ghazali? Pertama, ketenangan hati selalu. Tenang hati. Ya, ini tenang hati, ya Allah. Inilah yang kita nak cari. Dunia sekarang nak cari ketenangan. Peace mind. Ya, dunia nak mencari sekarang ni. Dunia nak mencari ketenangan. Dunia setiap negara nak cari ketenangan kepada warganya. Setiap presiden. Nah, ada niat nak mencari ketenangan bagi hati rakyatnya. Maka kata Imam Ghazali, nah, kita wajib menyerah urusan kepada Allah. Bila kita menyerah, pertama kita mendapat tenang hati. Oh, bila kita serah dah kepada Allah, mana serahlah kepada Allah, kita akan tenang hati. Kadang-kadang kita keluar rumah terlupa kunci rumah. Kadang-kadang, maklumlah manusia kita ni bukan perfect. Kita ni manusia yang lemah. Keluar rumah terlupa kunci rumah. Kita dah jauh dah, duduk kat Selangor dah, Sabak Bernam dah. Masya Allah. Nah, macam mana lah Allah, kontak anak pun tak dapat, kontak jiran sebelah pun tak menjawab. Allah risau. Dalam rumah tu maklumlah, rumah kita kan, ada pelbagai. Serahlah kepada Allah, ya Allah. Aku serahlah kepadamu, ya Allah, tentang rumahku, ya Allah. Bila kita menyerah kepada Allah, hati kita jadi tenang. Di situlah
keamanan akan datang. Bila kita menyerah kepada Allah, Allah jaga. Sebab kita menyerah kepada Allah, kita yakin kepada Allah, kita percaya kepada Allah. Kita balik tengok rumah kita, tak diganggu apa pun. Sebab kita dah menyerah bolak-bolak kepada Allah. Dan inilah konsep yang beza, yang tak ada dalam agama yang lain. Konsep tawakal kepada Allah. Nah, serah kepada Allah. Allahu Akbar. Tenang. Nah. Ya Allah, dalam kita kelangkabut, Allah serahlah kepada Allah. Allah. Ini kata Imam Ghazali. Kerana sesungguhnya urusan-urusan itu apabila berbahaya, apabila urusan itu berbahaya, lagi sama-sama tidak jelas, tidak nyata, serta tidak diketahui kebaikannya dari keburukannya, dan secara jadilah hati kelam kabut dan jiwa pun bengong. Dan sebab bila kita risau, nah, bila kita risau, kita jadi kelam kabut. Bila kita sama-sama tidak jelas tujuan dan sebagainya, kita pun jadi kelam kabut. Bila dalam keadaan begitu, kita pun tak tahu ada kebaikan ke ada keburukan benda yang kita nak buat ni. Nah, kelam kabut. Sebab itulah di sini kata Imam Ghazali, jiwa pun jadi bengong. Jiwa kita pun jadi bengong. Tak tetap dengan sebab kita kelam kabut. Saya pernah lihat seorang, tuan-tuan, seorang yang isteri dia keluar darah. Allah, isteri keluar darah, banyak darah yang keluar daripada isteri. Nah. Macam mana seorang boleh keluar darah begitu sekali? Mana darah pun tak berapa banyak yang ada dalam diri manusia ni. Tiba-tiba keluar banyak, keluar. Kelam kabut suaminya. Kelam kabut, ya Allah. Tak tahu nak buat apa, tengok darah tu nak filled up, nak pingsan tengok darah. Tak. Akhirnya, nak ambil wuduk, salat dua rakaat kepada Allah. Salat minta kepada Allah, ya Allah, hentikanlah darah ni, ya Allah. Nak hentikanlah, ya Allah, darah yang keluar banyak-banyak. Darah keluar. Nak minta kepada Allah. Maka dia salat dua rakaat. Setelah dia bagi salam, dia berdoa kepada Allah. Masya Allah, tuan-tuan, berhenti serta merta darah tu. Masya Allah. Itulah kita tengok betapa bila kita yakin kepada Allah, kita serah kepada Allah, serta merta darah yang keluar mengalir yang laju, yang banyak tadi tu terhenti. Masya Allah. Itulah keyakinan kepada Allah. Bila seorang tu yakin kepada Allah, kerap kita tengok saudara kita yang tabligh, nah, yang tabligh, kerap kita berjumpa mereka ni banyaknya semaya hajat. Nah, entahlah di mana-mana pun, kalau kereta mati tepi jalan, nak solat hajat. Kita solat hajat, yakin kepada Allah. Nah, tenang. Nah, bila mohon dengan Allah SWT jadi tenang, maka dengan itulah Allah bagi. Nah. Baik, tengok lagi tuan di situ, muka surat 114. Anda tidak mengetahui adakah anda akan jatuh dalam kebaikan atau keburukan. Maka apabila anda serahkan urusan kesemua kepada Allah, nescaya anda mengetahui dengan yakin bahwasanya anda tidak akan jatuh melainkan dalam kebaikan dan kebajikan. Mana bila kita menyerah urusan semuanya kepada Allah, kita jadi yakin bahawa Allah akan beri kebaikan kepada kita. Kita jadi confident
insyaAllah Allah bagi kebaikan kepada kita. Nah, kita tak jadi sama-sama lagi, kita tak jadi takut-takut lagi. Kita yakin dan menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah seperti saya cerita kat tuan-tuan dulu. Anak kecil, anak kecil, dia yakin dengan mak dia, dia yakin dengan mak dia. Dia minta apa dengan mak dia, mak dia akan bagi. Budak kecil, tak. Dia menangis dengan mak dia nak kuih, mak dia beli. Dia yakin dengan mak dia, mak dia akan beli. Kali dia menangis nak minum susu, mak dia akan berjaga malam, mak dia akan beri. Dia yakin. Anak kecil dia yakin kepada mak dia, mak bagi. Begitulah keadaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat seperti budak kecil yang mohon dengan Allah. Kita merasa yakin. Bila kita yakin tu peace, tenang jiwa. Kita yakin kepada Allah, insya-Allah Allah akan beri kebaikan kepada kita ni. Insya-Allah. Insya-Allah Tuhan bagi kebaikan ni, insya-Allah. Kalau orang Arab, tuan-tuan, orang Arab dia tak sebut malaikat khair, al-khair, insya-Allah khair. Okey, insya-Allah baik, insya-Allah baik, insya-Allah baik. Dia memang dijadikan mulut dia tu keluar benda baik. Ada. Insya-Allah khair baik, insya-Allah baik. Insya-Allah sembuh. Kalau orang tu sakit, tenang, insya-Allah sembuh, tak ada masalah ni. Insya-Allah. Benda tu menjadi tenang dan tak ada masalah. Ada. Ini tuan-tuan, bila kita menyerah segala urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok sikit lagi tuan, di situ dia kata, oleh itu kata Imam Ghazali, jadilah anda seorang yang aman dari bahaya, kebinasaan dan pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan lagi seorang yang tenang hati selalu. Ketenangan, kesentosaan dan kerehatan dalam hati ini merupakan keuntungan yang amat besar. Imam Ghazali menyebut tentang untung besar. Di mana keuntungan? Bila seorang mencapai ketenangan jiwa. Inilah. Bila seorang aman daripada bahaya, aman dari kebinasaan, tenang hati selalu, ketenangan, kesentosaan dan kerehatan, semua ni menggambarkan ketenangan. Allah bila tenang, Allah nikmatnya. Nah, tenang kita. Kita mengajar di sekolah. Nah, mengajar dengan hati kita yang tenang. Murid pun ceria menerima ilmu daripada kita. Kita kerja dengan bajikan dengan tenang, kerja kita bertambah kualiti, majikan pun tenang. Untung kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, nikmat ketenangan ini adalah merupakan keuntungan yang amat besar. Nak menjadikan tenang, bagaimana kalau kita tak tenang? Nah, tak tenang. Duit banyak, tak tenang. Tuhan bagi pangkat tinggi dalam kerja pun tak tenang. Tuhan bagi nikmat-nikmat keturunan pun tak tenang. Allah, tak ada tenang hidup, tuan-tuan, tak ada. Mencari ketenangan, nak mendapat keuntungan, ketenangan ni tak dapat. Oh letih. Nah, duit banyak, tak tenang. Harta banyak, tak tenang. Itulah makna kita tak mendapat keuntungan, tak ada untung.
Walaupun harta banyak tak untung, pangkat tinggi tak untung. Yang untung ialah orang yang mendapat ketenangan Allah. Inilah tuan-tuan. Dan ketenangan ini akan dapat bila kita menyerah segala urusannya kepada Allah. Allah, kita ikhtiar usaha, akhirnya Allah yang menentukan. Allah, kita tak lepas daripada Allah. Nah, Allah, tak ada lah bila kita tidak mencapai sesuatu ataupun anak kita tak dapat straight A dalam SPM, ini salah, salah guru tuition ni, ataupun ini salah cikgu ni, tak bimbing biar betul, ini salah. Kita tak menjadi ketenangan. Tapi kalau kita menyerah segala urusan Allah, Allah, nah, Allah dah bagi kita banyak ni. Syukur, alhamdulillah. Nah, banding dengan mereka-mereka yang tak dapat, tak dapat A pun, kita dah dapat, alhamdulillah. Itu menjadikan kita tenang. Nah, bila kita tenang, di situlah kita akan mendapat melakukan ibadat sangat baik, sangat kualiti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan, tengok di bawah tu sikit. Adalah guru kami, kata Imam Ghazali, guru kami. Imam Ghazali pun berguru juga. Adanya tuan gurunya Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah. Banyak, nak maknanya guru Imam Ghazali ni antaranya adalah Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah, berkata, banyak kali berkata dalam majlis-majlis pengajaran dan ujarnya. Abu Bakar Al-Warraq ni banyak kali dia menyebut dalam majlis ilmu. Berulang-ulang dia menyebut dalam majlis ilmu. Maksudnya Abu Bakar Al-Warraq ni dia mengajar. Dan dia setiap kali ada majlis ilmu dia cerita. Apa dia cerita tuan-tuan? Tinggalkan tadbir, serahkannya kepada Allah yang menjadikan anda. Nascaya anda mendapat rehat. Kata Abu Bakar Al-Warraq kepada anak-anak murid yang datang belajar, dia kata, tinggal tadbir. Maksudnya kita tawakal, serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka anda mendapat rehat, kita mendapat ketenangan. Mana bila kita dah usaha, akhirnya kita serah kepada Allah, kita akan jadi tenang. Tenang. Inilah ketenangan yang sebenar yang kita merasa. Kalau tidak, kita jadi tak tenang. Kenapa kebun saya tahun ni tidak, tak banyak hasil? Kenapa? Kita akan jadi kenapa, 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 dan kita tak tenang. Islam mengajar kita supaya kita serah kepada Allah. Nah, Allah, tak apalah Allah. Nah, itu menjadi tenang, menjadikan kita tenang. Di situ kata Imam Ghazali, tuan-tuan, ya, sesungguhnya beliau telah mendindangkan nasyid tentang itu berbunyi. Mana Abu Bakar Al-Warraq ni dia bernasyid dalam bahasa Arab, dia panggil asy'ar. Syair bahasa Arab beliau berbunyi, innaman kana laysa bidari afil mahnibu bin naf'ul lahu awil makruh lahariyun bi ayyu fawwidama ya'jizu anhu ila alladhi yakfihi al-ilahil barri alladhi huwa birrafati ahna min ummihi wa abihi. Abu Bakar Al-Warraq dia syair, ya. Biasa orang-orang Arab, orang-orang alim Arab ni boleh bersyair, ya. Dia syair, ni dia tulis syair. Apa katanya syairnya? Maksudnya, sesungguhnya siapa yang tidak mengetahui untung untuk menentukannya, sesiapa yang tidak mengetahui untuk menentukannya, siapa yang tidak mengetahui akan penentuannya, nasibnya, adakah yang dikasihinya atau yang dibencinya bermanfaat untuknya? Mana seorang
yang tidak mengetahui apa yang kita suka tu manfaat kepada kita ataupun mudarat kepada kita. Kadang-kadang tak semesti benda yang kita tak suka tu mudarat kepada kita. Nah. Kadang-kadang tak mesti juga benda yang kita tak suka tu memberi mudarat kepada kita. Kadang-kadang bagi manfaat kepada kita. Nah. Maka itulah Abu Bakar Warraq nak katakan, adakah yang dikasihinya atau yang dibencinya bermanfaat atau untuknya. Makna kita tak tahu benda yang manfaat kepada kita, benda yang kita tak suka tu memberi manfaat atau mudarat kepada kita, atau benda yang kita suka memberi mudarat atau manfaat kepada kita juga, kita tak tahu. Sepatutnya dia menyerahkan apa yang dia lemah melakukannya kepada Allah yang menyempurnakannya, iaitu Tuhan yang maha baik terhadap hambanya, yang ianya tentang kasih sayang lebih penyayang daripada ibu bapanya. Mana kata Abu Bakar Warraq, itulah kita menyerah kepada Allah Subhanahu Taala penentuan benda tu yang kita suka nak bagi mudarat atau nak beri nafa' kepada kita, kita tak tahu. Kita serah kepada Allah apa kelemahan nak yang kita tak tahu, kita lemah, kita tak tahu benda tu mudarat, benda tu kebaikan tu beri manfaat atau mudarat kepada kita, kita tak tahu. Maka kita serah kelemahan ini kepada Allah. Kita serah kelemahan ini kepada Allah. Nak. Kerana Tuhan yang maha baik terhadap hambanya, Tuhan yang maha baik terhadap hambanya, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang tak menyalahi janji dengan hambanya, Tuhan yang maha merahmati hambanya. Oh, banyak tuan-tuan, kalau kita tengok nikmat-nikmat Allah yang Allah beri kepada kita, banyak nikmat-nikmat Allah. Maka itulah yang kita merasa Allah ni baiknya. Disebut dalam buku ni, Allah yang maha baik terhadap hambanya, baik terhadap hamba. Allah pula yang ianya tentang kasih sayang lebih penyayang daripada ibu bapaknya, lebih penyayang lagi kepada berbanding dengan ibu bapak kita. Nah. Kalau Tuhan bagi kepada kita tuan-tuan, Allah, doa kita, nah, Tuhan terima makbul, nampak-nampak. Kalau kita nak menghadapi kesusahan, nak supaya Allah tak jauhkan kesusahan, Allah nampak, Allah terima doa kita, nampak. Banyaknya Allah nak sangat murah kepada kita sebagai hamba-Nya. Dan inilah tuan-tuan yang kita merasakan Allah tak berfirman dalam Quran, wa qalilum min ibadiyash syakur, sedikit sangat hamba-ku yang bersyukur kepada-Ku, kata Allah. Nah. Dengan nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kita, sikit saja yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyash syakur, kata Allah. Sedikit saja hamba-ku yang bersyukur kepada Allah. Mana banyak hamba Allah sebanyak begini, tak berapa yang bersyukur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tengok di situ tuan-tuan, dan kedua daripada dua perkara tadi, pertama ialah bila kita menyerah kepada Allah, kita akan mendapat ketenangan. Yang kedua pula, mesti menyerahkan urusan kepada Allah, menghasilkan kebaikan dan kebajikan pada masa akan datang. Mana bila kita menyerah kepada Allah, kita akan mendapat kebaikan pada masa akan datang tuan-tuan. Ini
Kalau kita tanya orang-orang pengalaman yang telah menjalani kehidupan yang lama penuh, bagaimana kalau dia menyerah urusan itu kepada Allah? Urusan yang akan datang itu baik atau buruk? Sudah tentu, kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, bila kita menyerah urusan itu kepada Allah, mana kita tidak lupa kepada Allah, mana kita bergantung dengan Allah, kita gantung harapan kita kepada Allah, Allah akan bagi kebaikan kepada kita. Allah, inilah tuan-tuan. Kadang-kadang anak kecil, anak kecil yang kita baru lahir, sampai kita gosok kepala, serahlah kepada Allah nasib dia di masa depan. Gosok kepala, serahlah kepada Allah nasib anak ni di masa depan. Kita dah menyerah kepada Allah, kita dah serah kepada Allah, kita dah serap keyakinan kita kepada Allah. Oh, masa depan anak cemerlang, anak dapat jadi orang baik, berjaya dalam pelajaran, kerana kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita jauh dengan Allah, seolah kita lupa Allah, kita tidak bergantung dengan Allah, maka Allah tidak bimbing. Itu maksud Imam Ghazali, iaitu bila kita menyerah kepada Allah, kita akan mendapat kebaikan. Lepas itu nak mengajar kita supaya kita menyerah kepada Allah. Kenapa, kata Imam Ghazali, kenapa segala urusan mesti serahkan kepada Allah? Kenapa Imam Ghazali buat pertanyaan? Kenapa semua urusan kena serah kepada Allah? Tak bergantung kepada perbuatan kita, kita buat nak bagi berjaya, tak berjaya ke kena serah kepada Allah? Bergantung dengan Allah semua ke? Imam Ghazali buat pertanyaan, kenapa segala urusan mesti serah kepada Allah? Itu kerana segala urusan itu akibat kesudahannya adalah sama-sama tidak jelas. Maka berapa banyak kejahatan dalam rupa kebaikan, berapa banyak pula kemudaratan dalam hiasan kemanfaatan, dan berapa banyak pula racun dalam bentuk madu. Sedangkan ada jahe tentang akibat-akibat buruknya dan rahsia-rahsianya. Maka sekiranya anda mahu melakukan urusan-urusan syaya pasti, dan anda mulakannya dengan pilihan anda secara berkeyakinan sendiri tanpa bersuah kepada Allah, maka alangkah cepatnya anda jatuh dalam kebinasaan sedangkan anda tidak menyedarinya. Cantik sangat ulasan Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, kenapa kita kena serah urusan kepada Allah? Sebab kita tak tahu, kata Imam Ghazali. Kita tak tahu, kadang-kadang benda tu racun tapi dia berupa madu. Manisnya madu, dia datang berupa madu, tapi racun yang ada dalam tu. Kadang-kadang dia datang dengan berupa kejahatan, tapi ada kebaikan dalam tu. Kadang-kadang pula datang dengan kebaikan, hiasi kebaikan, nampak baik, nampak elok, tapi dalaman tu buruk. Kita tahu tak? Kita tak tahu. Kita tak tahu. Tak tahu. Di sinilah kita perlu kepada penyerahan kita, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Ghazali, kalau kita tak menyerah kepada Allah, cepatnya kita jatuh dalam kebinasaan. Tuh, banyak kita tengok dalam keadaan di hari ini, dalam menerusi kehidupan di hari ini, kita tengok ramai kadang-kadang
ramai yang menyesal di atas perbuatan, yang menyesal di atas tindakan, menyesal kerana ikut nafsu. Ada seorang cikgu, tuan-tuan, di Negeri Sembilan. Dia baru pencen. Cikgu baru pencen ni dia ada duit. Dia panggil duit apa? Royalti ya, yang dia begitu banyak. Dan pula dikira-kira memang banyaklah, berjuta jugalah. Tapi tak lama, lepas 5 minit ya tuan-tuan, rupanya habis ditipu oleh seorang yang bawa saham cepat kaya. Allah, habis duit itu berjuta. Tambah lagi dia dengan suami isteri baru pencen, sama-sama pencen daripada kerja. Tak fikir dah Allah, kita pada masa tu orang cakap pandai dah. Ish, bagi sejuta ni 5 hari dapat Mercedes. Oh, bagi sejuta ni dapat berlipat ganda, juta-juta lagi. Oh, tak fikir dah, tak fikir dah. Tak apalah. Okey, kita setuju kita. Bagi nombor akaun saya transfer hub. Tinggal pencin je lah. Nak berapa pencin? Hutang rumah tak selesai. Kadang-kadang gambaran tu nampak baik, di sebalik tu racun di dalam. Inilah kita perlu kepada Allah. Sebab tu kita nak bergantung dengan Allah. Belum kita nak bertindak sesuatu, kita fikirlah kepada Allah SWT. Nampaknya di pagi ni setakat inilah tuan-tuan ya, sebagai kesimpulan daripada kuliah saya ialah kita nak yakinkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Kita nak menyerah segala urusan kita kepada Allah. Setelah kita ikhtiar dan kita uzur, maka kerana bila kita menyerah kepada Allah, kita akan mendapat ketenangan, tenang. Kita tak akan lagi rasa risau dah. Kita serah kepada Allah, kita akan dapat ketenangan, dan pula kita akan mendapat kebaikan di masa akan datang. Ini yang penting sekali. Dan justru cumalah kita sama-sama yakin dengan Allah, kita menyerah kepada Allah, kita tak akan dianyai dan kita tidak ada menyesal selama-lamanya. Dengan itu kita akhiri, sama-sama kita baca doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم زدنا علما وفهما وارزقنا العلوم النافعة اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إني وصلى الله الحمد لله رب العالمين